katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya kembali melawak kawan. Kelar punya urusan kawan. Kelar. Kelar punya urusan. Kena jebakan Batman. Seperti yang pernah aku sampaikan sebelumnya kawan, argumentasi yang disampaikan lebih banyak berdasarkan asumsi pribadi, pemikiran pribadi, dan keyakinan pribadi, bukan berdasarkan hal-hal autentik, bukti-bukti faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Sosok tersebut sudah menyampaikan apa yang disampaikan berdasarkan asumsi pribadi, pola pikir, dan lain sebagainya, bukan berdasarkan hal-hal autentik, bukan berdasarkan pemeriksaan digital forensik yang mampu dipertanggungjawabkan secara kredibilitasnya dan lain sebagainya. Unik kawan, unik. Apakah memang tidak ada saksi ahli yang mampu memberikan kesaksian yang mampu membuktikan indikasi-indikasi yang disampaikan oleh paslon tertentu? Karena faktanya hingga detik hari ini rasanya kita diperlihatkan dan dipertontonkan hal-hal yang membuat kita cukup banyak tertawa hingga sulit melewatkan tawa canda pada saat melihat sidang gugatan di MK kawan. Maka pertanyaannya, apakah paslon tertentu yang mendaftarkan gugatan di MK faham atau tidak dengan jenis gugatan yang dilampirkan? Apakah jangan-jangan ini hanya agar ramai dan gaduh saja? Karena rasanya kita diperlihatkan dan pertontonkan hal yang cukup banyak membuat kita terpingkal-pingkal, seakan-akan seperti halnya komedi kawan. Apa jangan-jangan ini sebuah candaan belaka kawan? Wow, dahsyat. Gimana